Doa malam. Kami bersyukur atas undanganmu, walau kami berdosa dan tak pantas. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang berkenan mengundang kami dalam perjamuan kudus-Mu. Engkau mengundang kami orang berdosa ini. Terima kasih atas sabda-Mu yang meneguhkan dan mengingatkan kami untuk memberikan perhatian kepada sesama yang lemah. Tetapi, bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sabdamu ini telah menyadarkan diri kami. Bila kami sering tidak memperhitungkan orang-orang yang tidak bisa membalas bila kami berikan sesuatu kepada mereka karena keadaan ekonomi yang terbatas. Kami justru memperhatikan orang-orang yang berkecukupan, yang apabila kami berikan sesuatu kepadanya, mereka akan memberi balasan. Bahkan kadang-kadang ada semangat dalam diri kami supaya mereka memberi lebih banyak. Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu agar setiap saat, terutama saat kami bergembira, kami selalu ingat dan memberi bagian atas kegembiraan kami kepada mereka yang berkekurangan, yang tidak bisa membalas materi apapun atas pemberian kami. Tanamkanlah semangat kasih yang tulus dalam diri kami, sehingga setiap pemberian tanda kasih kepada orang lain, hanya supaya kasih-Mulah dinyatakan dan nama-Mu dipermuliakan. Kobarkanlah cinta kasih sejati untuk berbagi kepada sesama kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji syukur bagi-Mu atas segala rahmat dan berkat yang Engkau karuniakan kepada kami. Tuntunlah kami agar selalu ingat dan tidak melupakan sesama yang miskin, kecil, lemah, difabel, dan membutuhkan uluran kasih-Mu. Ketuklah hati kami bila kami sedang berbahagia, kami mengingat dan mengarahkan hati kepada orang-orang lemah. Bukalah hati dan budi kami untuk perhatikan dan mengajak mereka bergembira dalam nama-Mu. Sadarkan kami untuk menyalakan semangat berbagi kepada yang lemah dan tidak diperhitungkan dalam hidup bersama. Semoga kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami yang lemah, yang adalah wajah kerahiman-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Engkau sangat berkenan kepada orang yang memberikan dengan ikhlas, kepada orang yang tidak bisa memberi balasan. Engkau akan mengingat kemurahan hati kami
dan memberi balasan pada saat hari pengadilan terakhir. Belas kasih kami tidak sia-sia di hadapan-Mu. Ya Tuhan, sudilah Engkau mengundang kami orang berdosa ini, agar kelak kami masuk dalam kerajaan surga-Mu untuk mengalami kebahagiaan kekal bersama Yesus, Sang Juru Selamat yang kami rindukan. Yesus pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat, salam dan doa. Justinus Djuadi, FIC.